I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really perfect. Halo guys, balik lagi channel Patrick Sutejo. Hari ini kita jalan ke Trenggalek, penjemputan dari Surabaya. Ini video lanjutan dari vlog yang kemarin ya, karena yang kemarin videonya udah kepanjangan, akhirnya di-cut dan kita lanjut di hari ini. Seperti apa keseruan trip kali ini, tonton terus videonya sampai habis guys. Video kali ini kita disuguhkan pemandangan jalur lintas selatan Trenggalek yang istimewa banget. Pokoknya jangan di skip-skip, tonton sampai habis guys. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aduh.
Yeah.
tiga kali loh. Orang lampion.
Jenengan mantau. Mantau. Diam-diam memantau. Thank you.
Ken Ron. Macet. Iki wong kene langsung macet. Langsung ngarep dhewe. Hampir sampai itu pantainya udah kelihatan. Cakep banget pemandangannya dari sini. Penuh banget. Panas banget di sini ternyata. Aduh. Padahal tadi udah niat pengen jalan ke pantai cari ikan asap buat makan siang ya kan. Asik sambel loh kayaknya enak banget. Tapi ternyata parkirnya jauh. Karena di sana penuh banget. Akhirnya ini cuma parkir di pinggir jalan. Dan ya hampir sekilonan dari lokasi pantai. Akhirnya batal niatnya. Padahal udah bayangin ikan asap kayaknya seger banget. Berhubung jauh dan agak ngantuk jadi batal cari ikan asap. Aku mau tidur
Tapi sebelumnya mimik dulu isi perut biar tidurnya nyenyak. Kita di sini 2 jam sampai jam 2. Sekarang jam 12 pas. Jadi ada 2 jam di sini lumayan buat istirahat. Soalnya jauh banget emang sampai pantai sini itu. Tapi terbayar sih, walaupun perjalanannya panjang, jauh, dan tadi sempat beberapa titik ada macet juga. Tapi begitu sampai CLS, jalannya bagus, pemandangannya indah, bener-bener nikmat. Tapi sebenarnya kayaknya better kalau nggak minggu ya, bukan weekend lah jalan-jalan ke sini. Jadi bisa nikmatin jalannya lebih los, naik motor gitu kayaknya seru. Tadi ngebayangin juga, wah touring ke sini kayaknya asik. Cuma dipikir-pikir dengan cuaca kayak gini berat. Jadi mendingan pakai mobil aja deh kalau kesini. Panas. Aduh. Sentra Kebun Bimbing. Isinya buah belimbing. Katanya bisa metik sendiri di sini.
baru sekali aku kesini, sama sekali belum pernah main kesini. Sampai depot Titin, makan dulu sebelum pulang. Ini dan dari masih beres-beres, kita tinggal makan dulu aja. Ya.
bongkar, guys. Sekarang kita nggak pulang garasi karena besok pagi penjemputannya Mojokerto. Kita lanjut ke Bali. Ini cari tempat buat istirahat. Antara di rest area atau di pom bensin dalam Mojokerto, saya nggak tahu. Jelas ini mau mampir rest area 726, cari makan, beli autan. Makan beli autan sama isi full tank solar lagi. Siapkan buat besok pagi. Udah capek. Sekarang sampai kilometer 735. Ntar lagi nyampe 726. 9 kilo lagi. Bypass Mojokerto sekaligus semprot-semprotin filter dan kawan-kawan radiator. Radiator semprotin. Besok kita liga ke Bali lagi. Jadi biar fit di bypass Mojokerto. Nanti kayaknya kita jadinya perpar di pom dekat sini di bypass. Lumayan kotorannya, udah lama nggak disemprotin radiatornya. Kotorannya, padahal itu filternya baru. Baru berapa ya? Belum ada 10.000 kilo kotornya kayak gitu. 5.000 apa ya? Walaupun filter baru tetap harus dibersihkan. Nanti kita ganti lagi di kilometer 40.000. Kalau filter solar kita di 7.000, biasanya aku udah minta ganti. Kalau filter udara di 40.000. Sekalian bersihin tromol. Kita lihat ini kotorannya seberapa. Ya, lumayan lama lah dibersihin ini tromolnya. Semua.
kotoran-kotoran kampas itu yang keluar. Ah, sampai di Mojokerto. Di pom bypass Mojokerto. Malam ini perpal di sini sampai besok siang. Besok siang infonya penjemputan jam 11 jam 12 siang. Jadi kita perpal di sini dulu. Mandi-mandi di sini aman, toiletnya bersih. Cuci-cuci bis juga aman. Dan videonya sampai sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa tinggalin komen di bawah, klik tombol jempol ke atas. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Klik tombol lonceng biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Follow sosial media aku di @patricksutejo dan sosial media BHD Trans di @BHD_trans. Terima kasih guys. Bye bye.